sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus soleh, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun masih hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda kita Walid Al-Malik. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabara maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa matafiqi ila billah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah hidayah inayahnya masih berpeluang kita untuk bertemu pada pagi yang berbahagia ini dalam masjid yang penuh barakah ini, yang dalam rangka untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, berkongsi satu pemahaman untuk kita kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya, untuk kita membaiki kembali ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat dan salam tidak terhingga buat yang besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Yang merupakan contoh teladan kita dalam perjalanan kita di dunia ini untuk kita kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan suka disebut diulang-ulang lagi kembali betapa sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang terbesar itu adalah sunnah ketauhidan, yang merupakan sunnah yang diterap, dipasok dalam jiwa para sahabat selama 13 tahun di kota Makkah Mukarramah. Kemudian disusuli dengan sunnah kasih sayang selama 10 tahun di Madinah Munawwarah. Dan hasil daripada itu barulah tersebarnya kerahmatan ke seluruh alam. Jadi inilah sunnah yang kita nak bawa, sunnah yang bermula dengan ketauhidan yang menghasilkan kasih sayang, dan dengannya kita bertebaran ke seluruh dunia menyapakan, memberi kegembiraan kepada seluruh jagat raya dunia ini, hatta kepada alam jin sekalipun. Ini perjalanan kita. Jadi tidak mahu kita hanya sekadar mencari dunia, kehebatan di duniawi, tanpa berteraskan kepada ketauhidan dan kasih sayang. Tidak juga kita hanya sekadar mencari tauhid, sekadar mencari kesayangan, tapi tidak mencari ketamadunan, peradaban, kebijaksanaan untuk menguasai dunia ini. Kita tidak ada ini, maka kita tidak benar lagi melaksanakan sunnah Nabi. Bahkan tidak dapat kita mencapai piawaian khalifah yang diajak oleh Allah SWT melalui kitabullah, melalui Rasulullah SAW. Untuk kembali menjadi khalifah, kena ada tauhid, kena ada kasih sayang, kena ada kebijaksanaan, pengurusan, ketamadunan untuk mentadbir alam ini. Namun demikian semuanya bermula daripada ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar tersebutlah maka kita mengambil ruang dan peluang ini untuk kembali membaiki ketauhidan kita agar ia menjadi ketauhidan yang benar, yang mana dengannya akan terserinalah akan kasih sayang yang benar kepada seluruh alam ini. Dan atas dasar tauhid dan kasih sayang itulah kita bertebaran ke seluruh alam ini, menyampaikan kerahmatan, kebahagiaan, keharmonian dan sebagainya, memakmurkan dunia ini. Jangan sekadar kita fikir, walaupun kita dah peringkat orang tu, peringkat orang tu umur emas dah pun sekalipun, warga emas dah sekalipun,
Jangan fikir hanya kita belajar ni untuk tauhid habis itu je, jangan. Dia kena fikir walaupun kita dah umur di hujung usia, orang kata mesti lagi fikir tauhid kita belajar ni mesti melahirkan kasih sayang yang benar dan mesti membawa kepada perubahan dunia ini. Ha, walaupun kata kita mungkin berapa tahun je lagi mungkin hidupnya, jangan fikir demikian. Okay? Sebab ini kerja kita yang sebenarnya. Ha, kalau kita hanya sekadar nak belajar saja satu suka, tak sampai maksud lah. Tak sampai maksud sebagaimana diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diutus untuk kenal Tuhan semata-mata. Kalau kenal Tuhan ni balik kita pada diri kita yang asal di alam arwah sahaja. Tapi kita ada tanggungjawab khalifah. Nak melaksanakan tanggungjawab itu perlu kepada kasih sayang, perlu kepada kebijaksanaan untuk menyebarkan ketamadunan peradaban di dunia ini. Bahkan sebagaimana sebut dah lalu, maknanya segala teknologi yang ada pada dunia pada hari ini pun semuanya hasil daripada pengkajian ulama Islam, hasil daripada apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang sains, tentang alam, tentang segala benda. Hatta handphone ini pun sebenarnya dicetus oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita pisahkan handphone, komputer, kereta dengan Rasulullah SAW? Maka amat salah kerja kita meninggalkan teknologi dunia pada hari ini. Sebab bagaimana kita mahu menyampaikan keharmonian, kedamaian pada seluruh alam andai kata tidak ada teknologi. Jadi itu kita kena fikir yang belajar tauhid, maknanya banyak lagi perjalanan kita ke depan. Ini terasnya. Itu semua maknanya kita pun terak dalam jiwa anak kita, cucu kita. Belajar sekolah tu memang belajar faktor S, kata faktor peradaban. Tapi mesti yang bermula dengan faktor ketauhidan dan faktor kasih sayang baru benar. Jangan jadi terbalik daripadanya. Jangan terbalik. Jangan utamakan dunia dulu barulah kerjaan yang lain tadi. Dia kena mulakan dengan Allah Subhanahu Taala. Bukan bermakna mesti sekolah ni hanya belajar Tuhan saja, tidak belajar ilmu sains, tidak. Kena diserkalikan, disertakan, jangan dipisahkan. Belajar sains, belajar matematik, belajar fizik, belajar apa sekalipun, mesti di sana terus kita memandang, hubung kaitkan ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikatakan satu benda itu jatuh kerana graviti. Katakan satu benda itu jatuh kerana ia hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kait disampai di situ. Jangan dikatakan kapal terbang boleh terbang kerana ada berlakunya hukum Bernoulli pada sayapnya. Tapi katakanlah itulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bila ada dua perbezaan tekanan yang tinggi dan yang rendah, akhirnya tekanan tinggi itu akan bergerak pada tekanan yang rendah, akhirnya menyebabkan sayap terangkat ke atas. Hukum Tuhan, bukan hukum Bernoulli. Sebelum Bernoulli jumpa benda pun tu, benda tu sudah berlaku pada alam ini. Kan angin bergerak pada mana? Tekanan tinggi, tekanan yang rendah. Ya. Ada dah. Situlah mana daripada awal lagi dididik menanam ketauhidan. Tidak semestinya usia kitab macam kita ngaji ni. Jangan terlekat pada form, pada kaedah. Ini tujuan kita belajar, biar faham, biar faham maksud kita. Jangan kita belajar sok-sorang je, kata belajar sini saja habisnya, rugilah. Sedangkan perjalanan masih jauh ke depan. Sekurangnya kita mungkin tak boleh pergi jauh, tapi kita sampaikan benda ni pada anak cucu kita supaya mereka meneruskan. Jangan mereka mengulangi kita. Kita umur begini barulah nak belajar tauhid betul balik. Anak kita umur gini barulah belajar tauhid yang betul balik. Cucu kita pun begitu juga. Dah bila nak tengok ke depan ni? Jadi sepatutnya kita bermula umur begini, anak kita sekarang ni katakan umur 30-an, kita dah faham ni, kita beri pada anak kita. Anak kita 30-an tu beri pada cucu kita yang umur belasan. Jadi cucu kita bila sampai ke umur kita ni, mesti sudah jauh ke depan. Sudah, dia bukan ulang balik kan. Nah, ini yang berlaku. Sebab tu zaman Rasulullah SAW, para sahabat masuk Islam ni majoritinya, kalau setiap Rasulullah umur 40 tu, para sahabat majoriti sekitar tu lah. Tua-tua dah orang kata. Tetapi hasil dari pendidikan Rasulullah SAW, pada usia 18 tahun sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid sudah layak menjadi panglima perang. Itu hasilnya. Sebab dia tak tunggu Usamah umur 40 baru nak didik.
nak betul tauhid balik. Mana Usamah dah dapat kebenaran, sampaikan terus pada dia. Jadi Usamah bin Zaid umur 18 tahun sudah boleh jadi panglima perang. Mana boleh memimpin para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan calang-calang orang. Maka kalau anak kita hari ni 18 tahun, apa boleh buat? Tu banding dengan mudah lah. Anak kita hari ni majoritinya umur 18 tahun, ngelem pala kita. Ngelem pala. Maka terlalu jauh perjalanan kita sebab tidak kembali pada titik talak ketauhidan yang benar kembali. Jadi bagaimana mencapai tauhid yang benar? Ia mesti bermula dengan ilmu. Kita dah belajar tentang ilmu. Pak lain pun sudah mengajar akan tauhid. Berbagai jalanlah ilmu ketauhidan ini. Salah satu daripada yang masyhur di alam Nusantara ini, alam Melayu ini, oleh tauhid menerusi perjalanan sifat 20. Jadi kita suka tegaskan di sini bahawa bukan hanya pengajian tauhid sifat 20 saja pengajian tauhid yang benar. Banyak pengajian tauhid yang benar di luar sana. Tapi yang masyhur di alam Melayu kita ni adalah tauhid sifat 20. Maka jangan diulang ayat-ayat mereka yang jahil yang mengatakan barang siapa tak belajar sifat 20 maka tidak sah imannya dan sebagainya. Jangan. Okay. Yang paling penting kita sendiri pun walaupun dah belajar sifat 20, adakah sah iman kita? Itu soalannya. Adakah benar fahaman kita tentang sifat 20 itu sebagaimana yang dikehendaki? Kalau tak benar, kita pun tak sah juga imannya. Nah, jangan nak hukum orang belajar ni. Jangan hukum orang. Hukum diri kita. Adakah kita benar faham intipati sifat 20 itu apa? Adakah kita sudah sampai benar-benar meyakini bahawa Allah itu zat yang wajib wujud? Nombor satu. Adakah sudah ada di sana dalilnya tentang kita kata Tuhan itu wujud? Pada diri kita, dalil yang kata menggembirakan kita, yang mana kita akan tak akan bertukar dah hati kita. Macam mana sekalipun orang kata tentang Tuhan ni, tetap wajib Tuhan itu ada. Sebab ramai masyarakat kita pada hari ini, golongan terutamanya golongan muda di luar sana, mungkin di Terengganu ni pun ada, yang disebut sebagai golongan agnostik. Menurut dengar orang agnostik. Agnostik ni bukan mereka menolak Tuhan, tapi mereka tak terima Tuhan juga. Mereka keliru orang kata. Dia kata boleh sebut kalau istilah tauhid juga, mungkin golongan syok orang kata. Syok. Ataupun syok zon dan waham lah situ. Betul tu ada ni, betul tu ada. Tapi tengok macam gada, tengok sekali-sekala macam tak ada. Dia kata mereka ni orang golongan yang tidak buat keputusan orang kata. Takkan kita belajar dulu dalam masalah agama, bahkan dalam masalah aku saja dia kena buat keputusan. Ini masalah dia. Jadi kita sendiri telah buat keputusan ke tidak atas diri kita tentang ketuhanan ini. Sudah ada dalilnya tentang kewujudan Tuhan yang wajib wujud itu atau tidak. Nombor satu, biar lepas pada sifat 20 kita. Kemudian fahaman kita bagaimana, adakah Allah ini duduk dalam sistem dunia ini ataupun tidak, sistem alam ini ataupun tidak. Bila kita yakini bahawa Allah yang mentadbir seluruh alam ini, Allah mencipta segala alam ini, bagaimana mungkin Allah tertakluk pada sistem ini? Ini tertakluk pada sistem masa, sistem tepat, sistem jirim jarak dan sebagainya. Jangan ada fahaman tersebut. Maka mana-mana fahaman yang bawa pada fahaman membataskan Tuhan dalam alam, sistem alam ini, maka itu fahaman yang batil, yang salah. Kecuali dikatakan semua itu dia fahami dalam dengan makna laisa kamitslihi syai. Macam dalam Quran, dalam hadis ada sebut turung Allah Ta'ala, wajah Allah SWT, tangan Allah SWT. Jangan difaham dalam bentuk sistem ini, tapi difahami dalam bentuk laisa kamitslihi syai, maka itu kebenaran. Itu para sahabat, para salafus soleh, mereka tidak mentakwil ayat Al-Quran juga katakan kalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tadi. Tidak takwil, mereka menerima seadanya tanpa dipikir-pikir dah macam mana sekali. Macam Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Ar-Rahman Allah SWT itu beristiwa di atas arasy. Bagaimana? Wallahu alam. Itu pada mereka tidak ditanya bagaimana, tak tanya, tak keluar pun soalan bagaimana kau maksud ayat ini, tidak keluar soalan pun. Mereka menerima seadanya. Tapi kita zaman ke belakang ni, zaman kita terutamanya zaman rasional ni, zaman orang mula pakai otak logik ni lebih daripada zaman-zaman lain, dia tak puas hati jawab gitu. Dia macam mana sebenarnya? Dia nak tahu juga.
sudah datang kaedah ulama khalaf mentakwilkan benda di sini. Sebagaimana difahami dalam keadaan mana disebut apa? Yang layak bagi Allah Ta'ala bagaimana sebenarnya, maka itulah kebenarannya. Maka barang siapa ada kefahaman yang begini, maka mereka memiliki kefahaman yang sebenar bagaimana kita yang belajar sifat 20, walaupun mereka tak belajar sifat 20 tadi. Tuhan tak takluk dalam sistem dunia ini. Tuhan adalah laisa kamitslihi syai. Kalau kita kata mukhalafatuhu lil hawadis, tak serupa dengan makhluk, tak boleh dia sebut begitu begini. Macam baru ni saya buat ada program motivasi, ada orang tanya, kenapa Tuhan tidak macam makhluk, kata nampak depan mata. Tersebut jawapan mudah ya, kalau Tuhan macam makhluk maka lemahlah Tuhan, apa lebih Tuhan kita. Macam kalau sahabat saya cerita macam filem Thor lah, filem apa Avenger, filem Thor kalau ada ni bagus, kau Thor lawan Loki, Tuhan ke Tuhan kecoh, lepas tu Tuhan jatuh cinta dengan manusia. Ini masalah kata. Jadi Tuhan tu lemah. Ayah mereka tu boleh apa, boleh sakit pula. Mana macam mana Tuhan sakit ni? Jadi masalah tu. Kalau Tuhan bukan sistem maka bermasalah. Akal tak nak terima. Itu biar faham. Itu lah teras dia. Maka bila dah ada ilmu ini, adakah sekadar ilmu, sekadar buat bincang gitu gini, bermana mahu dibawa ilmu ini? Ilmu ini perlu dipindahkan daripada akal kepada pemahaman yang soalan jiwa kita, biar kita merasai akan kebenaran kefahaman yang kita miliki itu, agar ia membuah dalam kehidupan kita. Sebab disebut dalam hadis yang panjang, martabat ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala, atau sekurangnya engkau merasai dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu diterjemah ke tauhidan tadi sehingga mencapai kepada martabat ihsan, sehingga sampai begitu kita merasa hidup kita. Sebagaimana kita di alam arwah dahulu, kita bersyahadah kepada Allah, Allah SWT. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita menjawab pandai, bahkan kami bersaksi. Bukan bersaksi dengan lidah sahaja semata-mata dalam arwah dahulu. Alam arwah mana ada lidah? Mana ada lidah di alam arwah? Mana ada mata untuk tengok saja? Jadi memandang dengan mata basyirah, penyaksian dengan mata basyirah. Jadi itu yang nak kena balikan bawa ke sini ya? Ni. Jadi bagaimana mencapai ihsan itu, maka bagai-bagai cara telah digaris oleh para ulama. Kembali pada perjalanan para sahabat sendiri dengan ibadahnya gini-gini. Memang ditanam dengan ibadah benda ni, ditanam dengan mujahadah para sahabat dengan ujian yang menimpa mereka berbagai-bagai, sehingga mantap waktu keyakinan mereka pada Allah Ta'ala, hidup adalah hidup mereka. Sayyidina Bilal bin Rabah apabila jadi ditindas, dia diletak batu dalam dada dia, dia sebuah kalam ahadun ahad, ahadun ahad, berzikir-zikir dia menyebut-nyebut nama Tuhan yang maha sat, yang maha esa, yang maha esa, Tuhan yang akan jaga dia segala-galanya. Timbul-timbullah akhirnya apa? Ini naknya apa natijah pada ketahiran tadi? Yang ini nak kena ada pada kita. Sekurang-kurangnya ada tiga natijah pada diri kita. Yang pertama, kita merasai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tak Tuhan sayang kita? Itu nombor satu sekarang ni. Benar tak tauhid kita, tanya. Kita rasa tak Tuhan sayang kita? Belajar-belajar dah ilmu tauhid ni, dah rasa tak Tuhan sayang ke diri kita ni? Ada rasa tak lagi? Betul tak? Yakin ke tak Tuhan sayang? Kalau yakin, maka bolehlah kita turut perintah Tuhan, bolehlah kita berlaku apa sahaja dalam hidup kita ni, dan kita akan menerimanya sebagaimana menerimanya baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila diperintahkan meletak isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ditinggalkan di padang pasir yang kering kontang. Kenapa ditinggalkan? Kerana meyakini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tanya diri kita. Kalau hari ni dengan keadaan ekonomi yang semakin gawat ini, memang semakin gawat dengan harga minyak jatuh dan sebagainya ni, bagaimana jiwa kita? Berbimbang-bimbang tak kita dengan bagaimana esok rezeki kita, makan minum macam mana, ataupun 2-3 hari lagi, sebulan lagi, akhir tahun ni macam mana? Sudah berbimbang-bimbang ke tidak? Kalau ada berbimbang-bimbang tu sampai hilang Tuhan ke, berbimbang atas fitrah sahaja? Kalau fitrah saja dimaafkan, tapi kita bimbang, kita berbimbang sehingga sampai tahap kita meragui kasih sayang Tuhan,
hingga kita meragui Tuhan yang menjamin rezeki kita. Ha, itu yang ditakuti. Jika tidak sampai ke situ, tak apa. Kena rasa Tuhan menyayangi kita. Hingga kita boleh kata, boleh tak takutlah dengan segala apa di dunia ini. Sampai kemuncaknya yang kita dah bincang lama dah dulu. Antara tujuan kita belajar ni apa? Supaya bila saatnya umur kita berada di halkom kita, kita yakin Tuhan sayang kita. Tak apalah, sampai nyasa tu nak mati, kita akan balik dengan senyum, orang kata. Itu kemuncak dia. Kita tak takut nak mati. Sebab kita yakin yang menunggu kita bukan Tuhan yang akan menyeksa kita saja-saja. Bahkan Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tuhan yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan nama sahaja semata-mata, tapi memang itu sifatnya yang sebenar-benarnya. Kemuncaknya rasa tenang kita bila nak mati. Ini kita sekarang bukan suruh mati belakang ni, bukan doa mati cepat, tapi nak bagi tahu begitu sepatut kita nilai diri kita. Itu nombor satu kena ada. Yang kedua, kita kena ada bila benar tauhid kita ni, kita rasa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebersamaan. Tak pisah kita dari Tuhan. Betapa Allah sentiasa membantu kita dalam setiap apa yang kita buat. Bersama kita dengan Allah Taala, bukan kita terpisah dengan Tuhan. Kena ada perasaan begitu. Macam mana mau cerita ya? Dia memang akrab dengan kita, sentiasa bersama dengan kita. Baru benar maksud ayat apa, baru betul kita memahami wahuwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia yakni Allah SWT bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Dan yang ketiganya, perlu kita merasai betapa kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai tahu, tapi adakah kita merasa milik Allah? Kalau kita ni milik Allah, maka sekalian yang ada pada kita adalah milik Allah. Bukan kita, bukan anak kita, bukan pasangan hidup kita, tapi ini anak milik Allah, pasangan hidup ni makhluk milik Allah, harta ni milik Allah, bijak ni milik Allah, kekayaan milik Allah, semua milik Allah, bukan milik kita. Waktu bila datang perintah orang susah mari jumpa kita, mana orang mari minta sedekah dengan kita? Sebenarnya apa? Datang perintah sedekah. Tu ya, Tuhan atau orang minta sedekah tu. Kita kira perambak lah orang minta sedekah. Balik lah. Salah tu. Tuhan suruh yang minta sedekah. Tuhan suruh datang perintah kita sedekah lah tu. Sedekah lah. Kau dah mana hak ada. Memang tidak ada duit sungguh. We minum air lah. Contohnya. Air pun tak ada kau. Ada air. Air apa? Air kosong. We air kosong lah. Nampak kan? Itu hak ada. Nampak? Sebab apa dia mari? Dia mari sendiri ke siapa suruh? Tuhan suruh sebenarnya. Mana ada jalan sendiri? Nah. Tapi kita marah-marah nampak apa? Situlah gagal periksa nombor satu. Periksa tu, Tuhan periksa tu, mari hatta tu. Kita pun, tak buat. Gagal dah Tuhan kata. Maka pakoh ujian nombor satu. Itulah kita dengan Tuhan. Itulah ujian kau tawidang hari-hari. Kita tak nampak. Sebab kita tak nampak sebab tak rasa bersama dengan Tuhan tadi. Ya. Tak rasa sedang-sedang. Tuhan, sebenarnya Tuhan datang tu nak uji kita. Tapi bila kita gelak hati, tak nampak itu ujian. Yang bila kita gagal, kita tak nampak itu kesalahan. Orang yang diberi celik mata hati, jadi kita boleh bertindak sebaliknya, terus datang tegorang ibaratnya. Apa mula you minum? Bukankah aku yang perintahkan? Tak ada mari ayat macam tu contohnya. Ini kamu telah gagal satu ujian daripada ujian-ujian yang aku beri padamu. Maka ketahuilah di mana dudukmu di sisi aku. Ibarat itu Tuhan kata. Itu sebenarnya yang berlaku dalam hidup kita setiap saat dan ketika. Anak kita ngamuk, itu pun musan catung, jatuhnya gagal pula ujian sekali lagi. Tu. Jadi patut perlu dipindahkan tahu tadi kepada faham bagai jalan dia yang kita bincang dalam 2-3 minggu ni, lah bagaimana jalan moyang kita, jalan para orang sufi secara umumnya, dan jalan moyang kita dengan jalan zikir nafi dan isbat la ilaha illallah yang disebut diulang-ulang setiap hari, dan juga dengan zikir Allah Allah Allah, juga dengan bertafakur yang kita bincang pada minggu lepas. Yang kita merenung diri kita, memikir-mikir akan hal diri kita, sehingga akhirnya sebati perasaan kita, hingga kita mencapai rasa kasih sayang Tuhan dan diri kita, merasai kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita merasai diri kita ni milik Allah. Bahkan segala benda adalah milik Allah.
sehingga dengan sebab itulah maka secara sedikit demi sedikit hilanglah, bertukarlah sifat mazmumah kita kepada sifat mahmudah. Kalau selama ni kita marah, marah kerana nafsu. Sekarang ni kita tetap marah juga, tapi marah kerana agama. Kalau dulu kita marah bila orang kata diri kita, sekarang ni orang kata diri kita, kita tidak ada masalah. Tapi bila orang kata bab agama, orang merosokkan, mengatakan sesuatu yang tidak benar pada agama, baru kita marah. Baru tu. Kalau dulu kita memang kedekut, sekarang ni bukan kita kedekut, tetapi telah bertukar. Kita kata lebih berhati-hati dalam berbelanja sebab tidak mahu tersalah belanja. Kita nak belanja duit kita ni untuk agama Allah. Tidak mahu boros tempat yang lain, tapi dalam bab agama kita tak, kita memang berbelanja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kau sifatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menukar sifat Sayyidina Umar Al-Khattab daripada apa? Ketegasannya atas benda-benda hawa nafsu kepada ketegasan benda-benda agama. Tukar je. Bukan dibuang, bukan dibuang hawa nafsu kita. Jangan dibuang. Hawa nafsu tu sebahagian daripada kita. Itu jalan amalan kena ada. Jalan mencapai ihsan tu wajib ada. Sebab mencapai ihsan tu wajib hukumnya. Maka pilihlah mana-mana jalan yang ada. Nak beramal, baca Fatihah berapa kali sehari, 1,000 kali sehari ke contohnya. Nak baca nak amal sembahyang sunat sampai 1,000 rakaat, 400 rakaat, baca Quran khatam setiap hari. Terserah jalan masing-masing, pilihan. Tapi mesti ada jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai, untuk menanam tauhid yang kita faham dalam akal tadi, menanam dalam jiwa kita. Ataupun mengikut jalan yang kita tunjuk contoh sini, jalan apa, jalan moyang kita untuk Pulau Manis, mana Syekh Abdul Malik kita. Dengan zikir nafi isbat dan dengan juga dengan bertafakur. Dan macam kita baca minggu lepas, ayah dia kita berpesan kepada kita dalam kita beramal ini, sebab kita masuk jalan beramal, untuk menanam ketauhidan dalam jiwa, dia kena masuk jalan beramal. Dia tak boleh cakap bincang ini, dia tak pergi baca, bawa mari dengar, kata tauhid tak akan masuk dalam jiwa, hidup dalam otak je. Kadang kita mari dengar, kata pergi ngaji, ngateriti ni, bagaimana tak beramal dengan betul untuk menanam tauhid tadi, dia masih duduk dalam otak je. Sebab tu kalau dah jadi benda-benda, kita tetap melatuh. Orang kata kita tetap, kita marah, kita keluar pada masjid lagi, lipat kita hilang, mesti bangun duduk kita, wah 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 wah, dah lah lipat baru beli jadi, baru beli marang kata, kebah dia orang buluk. Sebab apa kita marah? Sebab tauhid dalam otak. Baru saya sudah dengar tadi, sebab duduk lantai je. Tapi yang duduk dalam jiwa, dia dengar, kalau tadi belajar tauhid, kena test lalu dah kata. Ni tuan test lalu ni, astagfirullahaladzim, Tuhan haji selalu kata. Itu sebenarnya dia akan nampak kait di situ. Maka kena berjalan. Dalam berjalan, maka ayah ni kita pesan, ayat-ayat pertama kita baca minggu lepas, bab tafakur itu, dalam beribadah ni jangan dia cari zauk, kasyaf, karamah dan lain-lainnya. Sebab ia boleh membuka pintu tipu daya, pintu fitnah. Berjalan kita dalam jalan beramal ni memang betul untuk menyucikan rohani kita dan mencari ketauhidan, mencari kehambaan diri kita, mencari kefakiran diri kita. Yang itu yang nak dicari. Kita sembahyang pun Allah, bukan nak cari benda lain, nak cari diri kita ni hamba. Sembahyang kita banyak tak banyak pun, baca Quran ke apa, itu yang nak dicari. Bukan nak cari yang lain daripada itu. Bukan nak cari syok, bukan nak cari apa, seronok, tidak. Bukan nak cari hingga Tuhan buka pintu hati kita, hingga kita boleh melihat alam jin, alam malaikat hatta, bahkan boleh melihat alam ruh ke dalam lagi. Itu tinggi. Tidak mahu kita mencari karamah, dapat benda-benda hak pelik pada diri kita. Tidak mahu. Ma'unah hatta sekali ma'unah. Bukan itu yang kita cari. Kita mencari Allah SWT semata-mata. Kita mencari kefakiran diri kita di sisi Tuhan. Kalau ada yang ni, maka kita tertipu. Sebab telah banyak berlaku kepada golongan yang beramal, yang berjalan tadi, tipu daya-tipu daya sebegini. Kita ingat Imam Ghazali sebut, kalau ini, katakan banyak ramai inilah orang yang Islam yang belajar sebahagian daripadanya, yang belajar, yang mari dengar kata, yang beramal dengan ilmu itu sebahagian daripadanya, yang beramal ini, yang istiqamah beramal sebahagian lagi, ni kesikit ni beramal nak kena istiqamah pula, dan yang istiqamah pula ni yang sampai kepada maksudnya, maknanya dia sampai pada maksud yang sebenar, maksud ketauhidan tadi, sebahagian lagi daripadanya, yang sampai pula yang selamat
sebahagian juga daripadanya. Sebab apa jadi susah itu? Sebab tadi lah, tipu daya terlalu banyak. Iblis tidak akan berdiam diri. Syaitan tak akan berdiam diri bila kita nak kembali pada Allah. Sebab ini Tuhan merakamkan janji mereka dalam Quran, janji iblis dalam Quran, bahawa mereka akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya, bukan umat Muhammad ya. Mereka akan menyesatkan Bani Adam. Jadi termasuk sini orang Kristian, Hindu, Buddha, semua luar sana tu, ini kerja iblis mereka, kerja syaitan semuanya, menyesatkan mereka. Maka kerja kita kembali membetulkan mereka. Tapi dengan kita memula dengan diri kita, masing-masing mula dengan diri, mudah akan berkembang dengan sendirinya. Okay. Ini janji ni. Jadi antara jalan tipu daya syaitan tadi adalah bila kita masuk jalan beramal, kita mencari yang lain daripada Allah Subhanahu Taala, sehingga kita terleka dengan benda-benda tadi. Contoh ibarat orang yang mendaki gunung yang tinggi, sebelum sampai ke puncaknya, bila dibuka, bila sampai dalam beramal ni, antaranya dibuka pintu kasyaf, hingga dibuka pada dia alam apa, alam bunian ke contohnya, sehingga dia ibarat orang panjat gunung tadi, tengok nak panjat jauh tu, dia pun jumpa satu anak apa, air terjun yang cantik. Kat air terjun tu banyak taman yang indah, banyak buah-buahan, dia pun berhenti situ tak? Dia pun seseronok duduk main situ kan, dia main situ kan, mandinya, makan menang, ada semua belah ke situ, tapi gunung masih tinggi. Jadi kalau kita bermain dengan benda kasyah gitu lah, kita akan terleka dengan main alam jin, pergi berobat orang, lepas jin cakap dengan jin, boleh cerita, ilah ke duduk situ je. Sedangkan perjalanan masih jauh ke atas. Atau orang yang terbuka dengan alam malaikat pun, cara alam malaikat, dia pun seronok cakap bahawa alam malaikat. Dia kata kita boleh confirm malam ni Lailatul Qadar sebab malaikat ramai. Dia pun dah lah, kita boleh confirm. Lama-lama dia mula satu masuk dalam bibit dia kesombongan, sebab dia boleh, dia boleh confirm malam nilai tu qada ke tidak. Kalau lain tak nampak, ye nampak, Tuhan beri pada dia, hingga akhirnya tertipu dengan benda tu. Dan kadang hak asalnya hak betul, tapi bila dia telah terima tu, tertipu tu, yang jadi selepas pada tu semua hak syaitan tipu lagi. Hak asal memang betul nampak malaikat, kerja yang dia tukar tu hak lain dah, sebab sudah tertipu. Lepas tu jangan dicari benda ni, hingga datang, datanglah, jangan ditolak, biarlah, tapi tidak dibanggakan pun. Sebab pada orang, para wali Allah, benda-benda ni semua kudih-kudih je. Tak ada orang nak kabur tak, dia ada kudih tak belakang dia. Kalau ada jawab pipi tu, tuk gini jalan. Kalau orang puan kau tak pernah pakai perodoh, hari tu pakai perodoh. Kerana kita spes yang baru ni, berubah atau insah. Insah pun tutup kau tu, tutup jerawat atau muka. Ini akan jadi gitu lah. Dia akan tutup, sebab benda, bukan benda yang nak digembirakan, bukan benda yang nak kita jaja merata. Ha, tapi bila duduk sini tertipu. Ah ha, ni pasal. Sebab itulah ayah dia kita menyambung dalam perbincangan ni dengan wahai saudaraku. Seru ayah ni balik pada kita panjang mukadimah. Berhati-hatilah pada zaman ini. Sangat sedikit mereka yang benar-benar memimpin tarekat tasawuf kepada ketauhidan. Maknanya, maknanya dalam kita nak beramal tadi ni, nak sampai kepada dalam ni muraqabah musyahadah, yang paling afdolnya adalah dengan ada guru, sebagaimana disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitab mukaddimahnya. Kalau nak masuk perjalanan sehingga terbuka kasyaf ni, wajib hukumnya berguru mursyid. Kalau sekadar kita ni nak apa, mencapai makam taqwa, ni makam orang awam yang kemuncak, hukum dia sunat berguru, sunat sahaja. Tapi kalau nak ke makam istiqamah, hukumnya sunat mu'akkad. Okay. Kalau nak sampai ke kasyah ni, hukumnya wajib berguru. Okay. Sebab dia bimbang dengan tipu daya yang makin halus. Namun kata ayahanda kita, pada zaman kita ni, bahkan pada pengalaman dia dulu, bahkan pada zaman Imam Ghazali, berjumpa guru yang benar ni ibarat bertemu dengan belerang merah, benda yang sangat sukar ditemui, susah nak jumpa dan mahal harganya. Itu zaman Imam Ghazali. Zaman kita lagi lah, dan daripada pengalaman yang kita sendiri, dia cerita berbagai-bagai ni, maknanya kita jaga-jaga guru zaman kita ni tak ramai, sangat sedikit yang benar-benar memimpin manusia kepada ketauhidan, mimpi jalan baik tarikahnya, baik tasawufnya. Dia capu tadi lah, sebab duk main hak tadi.
Ramai yang memimpin manusia kepada zauq perasaan dalam zikir tanpa makrifah. Mana dia ramai yang bawa manusia sekadar rasa seronok dalam zikir tapi tak capai pemakrifah. Seronok sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa bergoyangnya pada subuh, pada tengah malam atau pada subuh tu. Dia seronok, dia sedap aje, sedap berzikir sahaja. Tapi makrifah tak dicapai. Diutamakan zikir aje. Pernah ayah anda kita sekali dalam satu majlis, dikata murid ni sudah sampai makam bila mabuk, orang kata. Zikir apa mabuk kan? Memang sempat tak sedar diri. Siapa-siapa kalau mabuk tak sedar diri tu kira sampai makam lah istilahnya. Senang hari tu berlakon boleh lah. Kata ayah anda kita pun berlakon lah, terawat. Puji habis semua lepas tu. Oh, kena kecek lagi. Wah, aku berlakon ni tadi. Makam mabuk. Wah, 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 wah. Boleh sangat tu. Bila makam mabuk. Tertipu lah jadi. Sebab benda, bila dinilai pada benda itu. Tu kita pun dalam beramal jangan fikir tak sedaknya lah aku beramal kita zikir tu. Contohlah dalam zikir lah, tak rasa benda-benda pun zikir. Jangan dinilai itu, bila tak rasa benda-benda itu tak bagus. Jangan, jangan dinilaikan bila zikir sedak tu itulah yang, itulah bagus. Salah, belum tentu. Yang paling penting hasil dalam, natijah dalam ni. Apa benda rasa kita zikir seronok, kita rasa macam mana dalam jiwa kita seronok. Tapi seronok tu ada tak? Masa mana hati kita rasa kita dengar Tuhan? Timbul tak di sana? Bila kita seronok zikir ni, ada tak timbul? Oh, kelahnya aku. Ha, wah tu nak cari ya. Kita rasa kita ni hebat lah. Sebab kita zikir memang syok je. Zikir je. La ilaha illallah. Sedih kita tu. Ingat pada Allah ni sampai nangis-nangis kita. Itu hak zahir. Hak dalam batin tu sembunyi tak? Kita pun mari mikir. Oh, hebat aku. Setiap kali zikir, mesti nangis. Habis kalau aku jadi pala zikir pula, habis semua orang ikut aku nangis belaka, ingat kau Tuhan belaka. Ha, timbul buah tu, tipu daya naik tu. Sebab ni lah situ. Sedangkan ada orang zikir la ilaha illallah, tak ada benda-benda pun. Kosong jiwa dia, tak rasa apa-apa. Tapi kadang-kadang bila tak rasa apa-apa tu lah timbul dalam jiwa apa? Timbul banyaknya dosa aku. Tengok kita zikir tak rasa benda. Jauhnya aku dengar Tuhan. Hak mana molek? Mana molek? Hak mana molek sebenarnya? Hak zikir tak sebab benda tadi. Sebab timbul apa? Jiwa kehambaan. Jiwa timbul kefakiran. Hak zikir tak sebab benda. Kerah ketung waktu zikir. La ilah. Tengok orang lain nangis semua zikir. Dia tengok je. Dia yang paling baik sebab dia rasa Allah jauhnya aku dengar Tuhan. Pagi ni rendah diri. Oh tu hak sebenarnya. Sebab tu jangan dinilai pada zohir saja, nangis tak nangis. Pengalaman saya bawa bukan motivasi, minta maaf kalau ada cikgu sini. Memang cikgu nak tengok anak murid yang nangis sebagai tanda berkesannya motivasi. Oh kata cikgu tak reti kok. Kalau nangis tu situ je nangisnya, balik rumah tak jadi benda pun. Tak berubah pun, berubah lah. Masa tu habis yang nangis pakat suka je. Oh tadi nangis, apa pun nangis kuat tak. Dia pakat sembang kalau nak nangis. Sebab bukan tangisan itu yang memberi kesan yang sebenar. Jiwa tu yang paling penting. Sebab tu kita bawa motivasi. Kita reti tak nangis pada apa. Kita tahu. Tengok pada muka, riak muka kita tahu. Siapa yang terkesan, siapa yang tidak. Tangisan tu luahan emosi je. Tu luar je. Sebab tu contohlah mudah dalam kita sembahyang. Betul tak? Kalau kita ada masalah yang banyak, sakit ke, apa masalah ekonomi ke, sembahyang kita lain kan. Waktu khusyuk orang main tau, Allahu Akbar. Bila baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan dulu, ya Allah tolonglah masalah aku ni. Macam mana nak sah masuk kita kan. Panangis-nangis kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya kena berdua, ya kena sta'in. Padamu aku semua, padamu aku mohon pertolongan, ya Allah. Jebek-jebek kita mayang masa tu. Tapi bila selesai masalah kita, balik asah mayang. Sebab apa gitu? Khosyok tak tadinya? Memang khosyok nangis-nangis tu. Tapi tu orang panggil apa? Khosyok emosi. Bukan khosyok yang sebenar lagi. Sebab dia berubah mengikut keadaan sekeliling kita. Sebab tu kata-kata kita ni duduk suasana baik, baiklah kita. Duduk suasana tak berapa baik, kurang baiklah hati kita. Duduk tempat orang laru, kita pun mahal laru. Duduk tempat orang baik-baik, kita pun jadi baik. Sebab apa? Kita, iman kita berikut orang keliling kita. Mana dia tak mantap. Dia masih beremosi lagi. Hak sebenar, apa benda jadi pun depan dia, dia tak akan berubah dengan Tuhan.
tu hak sebenar. Dia khusyuk, dia kekal dengan Tuhan. Sama ada dia dalam keadaan sakit, susah, ataupun dalam keadaan senang lena, takkan berubah. Sama ada dalam keadaan sibuk ataupun dalam keadaan lapang, dia akan semayang sebagaimana dia semayang biasa. Kita juga boleh sibuk kok, ekspek rakyat lah, Allah akbar, teringat kerja banyak tadi. Masa lapang sikit, Allahu akbar, seluruh kata asyik masuk je semayangnya, sujudnya, rokok tertik terning, kata orang kata tanya sibuk kok, tengok sebab apa gitu? Sebab tak sampai khusyuk yang hakiki. Bukan tak khusyuk, tapi khusyuk emosi baru. Sentuhan emosi tu bagus, tapi bukan itu yang sebenarnya. Maka jangan tertipu dengan benda itu. Ha, ini kabur ni. Jangan kita bila kita semayang asyik nangis ni, kita kata kita khusyuk dah. Jangan. Tipu daya lagi. Dia sebenarnya semayang ni mesti hadir kita dengan Tuhan. Kan? Wa aqimis solah li zikri, kata Allah SWT. Dirikan solat untuk ingat kepada aku. Maka barang siapa yang tidak lupa dia pada Tuhan dalam solat, ialah orang yang khusyuk solat. Sama ada emosi dia terikut sama ataupun tidak, sama ada emosi dia biasa je ataupun emosi dia siapa berat emosi, siapa dia apa, siapa nangis-nangis ke, tak kisah tu. Yang penting dia dengan Tuhan tu macam mana, ada tak hubungan dia dengan Tuhan dalam solat tadi, dalam semayang tadi. Kalau ada, itulah kekhusyukan sebenarnya. Merasa dia digerakkan Tuhan, merasa dia bersama dengan Tuhan, merasa dia hamba yang hina di hadapan Tuhan. Ha, itu naknya orang betul dia dengan Tuhan. Ya, feeling tidak ada pun orang kata. Ha, ni ya. Jangan tertipu. Yang penting makrifah tadi, yang penting pengenalan pada Allah SWT. Bukan penting zauk tak zauk tadi. Macam orang kata zauk ni satu pemangking orang kata, satu penggalak untuk kita beramal. Seronok kan. Kalau tak sedap semua zikir ni lama-lama, malah nak zikir kot jadinya. Dia tahu tu tak sedap eh. Buat kerja tak sedap kan. Jadi lama-lama dia mari jemu. Ha. Lepas tu Allah Ta'ala kadang-kadang beri kita sedap, kadang-kadang beri kita tak sedap. Ha. Allah Ta'ala ni bijak. Dia tahu dah, kadang-kadang kita nak bagi buah jemu kot, Tuhan boleh tukar kan. Sebab kita rasa seronok sekali. Eh, sedap punya zikir ni. Ha. Kita tercari-cari lagi. Itulah bijaknya Allah Ta'ala. Dia tak sama. Sebab mana orang pernah bertanya lah. Kalau ada seorang ahli ibadah 40 tahun sepanjang dia sembahyang tak pernah rasa seronok, tak pernah khusyuk, orang kata, dengan seorang yang beribadah sembahyang juga 40 tahun tapi dengan penuh kekhusyukan, siapa yang paling baik di sisi Tuhan? Belum tentu yang khusyuk lebih baik. Sebab Tuhan tahu yang khusyuk ni, kalau Tuhan tak beri khusyuk, nescaya mungkin tak sembahyang aku. Tapi yang tak khusyuk ni, walaupun tak khusyuk, walaupun tak sedap, tetap dia buat sebab dia tahu dialah hamba Tuhan. Maka siapa yang lebih baik? Di sisi Tuhan. Di sisi kita nak buat khusyuk lah baiknya. Tapi dalam jiwa tu, oh ni lah khusyuk, oh bagusnya. Tak sedap pun dia tetap semayang. Dia tetap buat sebab dia hamba Tuhan. Masalah khusyuk tak khusyuk tu hal Tuhan, apa kerja Tuhan, urusan Allah SWT, bukan urusan dia. Dia cari Tuhan nak beri tak nak beri tu urusan Tuhan. Ada dia. Dia tak akan capur urusan Tuhan. Dia berusaha mencari. Orang kata kat ada khusyuk begini, dia cari belaka tu. Sama ada dapat atau dapat, itu urusan Tuhan. Jangan dicampuri. Bukan kerana dapat maka aku lebih bersungguh. Tidak ya. Tak dapat pun aku akan tetap beginilah hidup aku, sebab aku ni hamba pada Allah SWT. Ini lah orang yang benar mencapai tauhid. Itu ya, jangan tertipu dengan sedap kan, dengan zauk ni. Apa orang tertipu jangan orang tertipu. Itu yang bahaya. Jadi ni memang ada di kalangan luar sana ni, manusia-manusia yang sebegini, memimpin manusia sebab ia seronok berzikir je. Jadi kita tertipu dengan seronok berzikir. Dia tidak di dalam, tidak apa, tidak diteruskan perjalanan kita untuk mencapai makrifah, untuk benar mengenali Allah Subhanahu Taala. Ada pula yang mengajak kepada kasyaf dengan mengajak melihat jin dan alam ghaib di alam yang rendah. Tengok jin. Terutamanya boleh mengambil jalan kebatinan. Dicampung ke batinan, memang akan seronok main dengan jin. Pernah jin tipu kan? Tipu dia jin. Ingat main dengan jin ni daripada 10 perkara, 100 perkara, 10 perkara je hak jin kabur benda betul. 90 lagi tak betul. Aku lagi jin saya. Jangan marah jin eh. Tercakap benda betul. Tapi sebelum dia kabur benda tak betul tu, dia akan kabur benda betul je belaka. Sampai tahap kita percaya ke dia, dia pun tipu. Tapi masa tu kita percaya dah. Jadi hak dia tipu tu kita percaya juga. Ni banyak ni. Kita nak tengok kan, jin pun tak nampak.
Orang hak nampak jelas depan mata kita atau butir tipu kita bermo gitu ya dok. Hak kawan kita siang malam, hak kita gaul, hak tu pun tak cakap nak tipu kita. Hak ni makhluk Allah ni lagilah kuat deko. Tu kata, jangan tertipu. Ada tak ada boleh biar. Mari pun takut apa ke dia kalau dia mari pun. Dia hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, tapi dia bukan khalifah, kita khalifah. Tu so point kita. Itu mak itu Tuhan latih sebagai khalifah. Dia bukan khalifah, masa dia telah berlalu. Sebelum Nabi Adam AS turun je Nabi Adam AS sudah habis zaman mereka sebagai khalifah. Kita pegang tampuk pemerintahan sekarang, apa nak tunduk ke dia je. Jangan takut, sebab kita ada Allah. Juga mengajak kepada karamah. Ni asyik berbincang buat karamah. Mari jumpa, mari cakap cerita karamah sama. Jadi kita ni terlarut benda-benda karamah. Tak apa? Jadi kita tak bincanglah bab agama ni, bab makrifah hadis, sebab kita duk bincang cerita lain. Ini seronok, memang seronok dengar cerita karamah ni. Jalan atas airnya, bulan terbang. Sedap dengar tu. Dah sedap dengar waktu apa apa kesan pada jiwa kita? Kita nak sedap dengar aje. Takkan nak tunggu benda tu pada orang aje. Pada kita bila nak jadi karamah tu? Karamah yang benar. Karamah yang benar bukan jadi sebab kita kehendak kita. Karamah yang benar ni terjadi sebab Allah menghendak kita jadi, sebab kita sudah benar ketauhidan kita. Ataupun bila kita terlalu berbincang bab karamah, akhirnya kita akan mengkhayal karamah-karamah tak ada pun. Setan akan guna poin tu, we kita je tanya. Tiba satu hari tu macam boleh jalan atas air je aku. Ada karamah dah aku. Jadi wali dah aku hari ni. Ibarat gitu. Jadi kita dia boleh pakai, boleh tipu kita sebab kita banyak maklumat tentangnya. Macam ni lah bagaimana setan mudah sangat mengganggu, menakutkan kita. Orang apa menakutkan kita, orang Melayu di Malaysia ni. Di alam Melayu ni. Macam mana antara cara setan kacau kita benda apa? Atulah. Kacau menerusi hantu. Itu sebab kita banyak sangat maklumat tentang hantu kan. Berjenis-jenis hantu boleh bilang tak. Hantu golek, hantu pocong, pontianak, langsui, dia gede macam-macam toyuhnya, apa penangganya. Jadi banyak modal setan nak gesek itu. Dia tanya, ini takut hantu benda. Sebab tahu banyak benda kan. Kok ni dia takut sekali. Kok tu je nyamuk rupa. Kita takut hantu penangga. Kita baru nak beranak. Kata anak kita nak beranak kan. Biasa hati penangan ni nyebabkan dengan orang baru beranak kan. Itu kita ada puas tu. Macam-macam kita mikir lah. Setan pun guna idea tu. Orang ni kita nyamuk je datu penangga. Mesti uhara dia. Sebab tahu. Sebab kita cara sangat bak tu. Sebab tu jangan cara sangat bak gini. Ya biar tak ada maklumat. Sebab tu tengok atur kau putih kata. Mana ada atur kau putih banyak-banyak. Habis tinggi ada apa? Ada Dracula. Sebab tu ada vampire. Dua tu je. Dracula lelaki, vampire puang. Vampire pula comel-comel. Ini pengalaman saya di Amerika. Kita di Amerika dulu tak takut benda katu ni. Sebab apa? Dracula, dah logik. Vampire, mari tak apa kok comel-comel kata. Kita tak takut pun katu. Duduk sana, balik Malaysia takut mula. Oh berat lagu ni kata. Sebab suasana masyarakat kita gitu. Banyak sangat jenis hatu ni. Itu diguna oleh setan. Sebab tu kalau kita banyak bincang sangat bak karamah, cakap kan setan boleh guna modal ni, dia kecek kita dengan cara tu. Bukan kita kata karamah tak betul. Karamah betul, benda yang hak. Tapi dia ibarat kudis je pada kekasih Allah. Mereka sebab tu mereka tak benarkan kita cerita hal mereka tentang karamah hadis lagi mana mereka masih hidup. Jangan dicerita. Macam Tuan Guru Haji Daud Bukit Abah datang ziarah muridnya. Tuan Guru meninggal arwah tu Haji Ismail Bukit Payung. Lagi ni daripada Bukit Abah naik bah, ambil bah turun. Siapa ke rumah Tuan Guru Bukit apa, Haji Ismail Bukit Payung, tanya, dah baca tak lagi kitab hikam? Kitab apa segi melajar bini silaknya. Haji Ismail kata, ya saya baca lagi. Tetap istiqamah. Okey bagus, alhamdulillah. Ustaz apa, saya nak balik lah, kata Tuan Guru Haji Ismail Bukit Abah. Tuan Guru Ismail kata, jangan balik lagi, bah tak ada tu. Tak apa, ada bah tu. Memang tubik luar tu memang ada bah sungguh. Bah yang lalu nak tubik ke Madur Ganu ni mapuh depan rumah. Bah nak hidup, pengumpung start dah hidup. Naik itu aku apa? Jelah Bukit Abah ni hidup mana ada bah. Bah tunggu dia. Dia naik jalan bah. Tu karamah. Tapi tak ada cerita ke orang, dia tak benarkan cerita pada orang masa dia hidup.
Jangan kata jangan cerita hal ni. Ya, sebab dia tak mahu orang ikut dia sebab karamah-karamah dia. Orang nak jinak orang ikut dia kerana kebenaran yang dia bawa. Benar Quran dan sunnah. Ha, tak mampu. Kata kita tertipu nanti, kita akan terlarut waktu tertipu dengan cara ni. Ha, juga ada orang yang mengajak kepada pemujaan dirinya yang berlebihan. Ha, untuk mencari kemewahan dan pujian manusia. Ni zaman ni ada, maka kena hati-hati. Ha, bukan semua, tapi ramainya begitu. Jadi kita kata perjalanan kita ni tak lancar lah. Untuk kembali pada Tuhan tu banyak tipu dayanya. Sebab tu kalau jumpa guru yang benar, peganglah sebenar-benarnya. Peganglah sungguh-sungguh. Supaya tak terlepas. Sebab bukan senang nak dapat hak betul. Tipu daya banyak. Tipu daya memang banyak. Halus-halus tipu dayanya. Kadang-kadang benda sikit je cendeng habis lalu. Jika tiada ditemui para pembimbing yang benar, murid tiada akan sampai kepada tujuan tasawuf, yakni kesucian tauhid yang hakiki. Ini, tak jumpa hak betul, maka kita akan terhijab. Ha, kita akan terpedaya. Kita akan tertipu lah. Tertipu. Kita rasa kita berada atas jalan yang betul, tapi tidak betul sebenarnya. Ini perlu hati-hatilah. Ha, jangan kata, kena berjalan. Kena ada guru untuk kita berjalan lebih lawas ke depan. Sebab guru ni ibarat apa, pemandu lah, pemandu pelancong. Ibarat gitu. Kita nak pergi tempat pelancongan yang kita tak kenal. Nak pergi sendiri boleh, tapi huru-haralah kita nak masuk tu. Tapi jika ada guru, kita ada pemandu pelancong, dia mudah pergi nak pergi mana-mana. Ataupun mudah lagi kita kait mana, kenapa ibarat guru ni penting? Sebab mengambil sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallam untuk Isra' dan Mi'raj diutuskan kepada baginda Jibril alaihi salam sebagai watak guru, dia ambil sini menunjukkan endah mengikut cara. Dan bila dalam perjalanan tu berlaku banyak-banyak hal yang pelik-pelik kan, siapa nak terang kepada Rasulullah kan, bila bau wangi kan, Rasulullah tanya apakah ini, Jibril yang menerang ini bau makam masitah kan, gini-gini semua. Oh, kata Rasulullah takkan tahu, mana orang hak pernah lalu, orang ambil ilmu lalu tu penting watak guru begitu. Bukan guru lebih hebat begitu tu, tapi guru telah melalui perjalanan ini. Siapa guru yang benar kata, kalau kamu boleh pergi lebih jauh lagi, pergilah. Itu lebih baik. Dia akan benarkan kita pergi lebih jauh. Tapi adat kita gitu lah. Bila kita sudah tinggi makam tauhid kita, adat guru, adat apa, akhlak murid yang benar, dia takkan meninggalkan guru dia tadi. Tetap dia hormat pada gurunya bagaimana sekalipun. Hatta guru yang sekadar mengajar dia abata. Hatta sebagaimana ditunjuk contoh oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Benar dalam satu majlis, ada Sayyidina Ali sedang mengajar, datang seorang budak lalu. Sayyidina Ali panggil. Sayyidina Ali bangun, panggil budak duduk sebelah dia. Budak ni budak Yahudi. Budak lelaki Yahudi, agama Yahudi. Tapi dia letak sebelah, ini guruku. Sahabat tanya, budak ni ajar benda pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut, budak ni ajar aku mengenali bagaimana nak kenal anjing jantan dengan anjing betina dengan melihat cara dia kencing. Itu je hak dia ajar ilmunya. Tapi dia hormati sebagai guru, tak tepi dia. Ni kita kadang-kadang guru kita ajar kita macam-macam, tapi bila dia, kita lari daripada dia sebab tinggal dia ada hal lain sikit, kita terus tok dia macam-macam kan. Itu kita tidak buat, tidak berakhlak dengannya, tidak berkasih sayang dengannya. Ini amat-amat salah. Amat-amat salah. Bukan ajaran Islam. Islam tetap kata walaupun sepatah dia ajar kita, dia guru kita, tetap ada kemuliaan guru pada dirinya yang perlu kita hormati. Jadi dia. Tapi tu terpilih hak molek. Salah pun begitu, dia ada adab. Kalau benar ternyata guru yang kita ikut ini salah, ada adabnya, ada kaedahnya. Salahnya bagaimana sehingga kita boleh meninggalkan dia? Salahnya bagaimana kita tak berhak lagi tinggalkan dia? Dia kena ada. Semua tu benda tu kena belajar, jangan buat mudah-mudah dalam berguru ni. Sebab di sana ada akhlaknya, ada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar benar. Dia. Jika tak jumpa hak betul, kita akan terhijab. Ini bahaya. Kita akan terleka sehingga tak sampai pada matlamatnya. Mereka hanya dapat mengenal bunga-bunganya saja, tapi tidak dapat mencapai buahnya. Maknanya kalau tak dapat guru yang betul, kita hanya tengok bunga je lah. Oh, je tengok ke bunga. Kalau tengok pokok, sebelum dia berbuah, dia berbunga. Okay. Kalau kita sudah ambil, kita sudah petik semua bunga, berbuah tak? Berbuah tak? Pokok lah, dia bunga, kita petik semua bunga dia, buah dah bahada tu.
buah. Ha, itu ibarat dia. Kita tengok bunga tu seronok kan, kita ambil semua bunga kan. Dia tinggal seti pun. Maka tak akan berbuah, tak akan dapat hasilnya. Sebab tertipu di situ. Guru yang benar kata, tengok comel-comel ini, tapi ini baru bunga. Karamah ini baru bunga, bukan yang betul lagi. Ha, kasyaf ini benar, tapi ini masih bunga. Jangan tertipu. Perjalanan kamu masih jauh. Kamu dah nak panjat bukit, cuba tempat air terjun cantik. Okey, berehat sekejap, boleh mandi, boleh minum. Tapi ingat, perjalanan masih jauh. Itu kerja guru. Kita tak ada guru, kita duduk situ, tapi pun tidur lah situ. Kena pula ada puteri buniang situ. Tak jalan, kita duduk situ. Sedap lah duduk sini, ada orang layang pula semua ni. Tapi kalau ada guru, dia akan kejutkan kita dari lamu nang kita. Hei, bangun tidur. Apa tidur lamu sini ni? Perjalanan masih jauh. Itu kerjaan guru. Dan kerjaan guru ni ibarat kita mendaki gunung sendirian, ataupun kita mendaki gunung dengan tali. Ada dua orang atas gunung kan, ulu tali. Hak mana senang? Panjat gunung. Satu cara kita panjat dia, contoh panjat bukit besar sudah lah. Jangan panjat naik kok jalan raya gitu. Kau tu senang. Ni naik kok dekat curang eh. Panjat sendiri gini, ataupun ada orang ulu tali dari atas. Hak mana senang panjat? Kau pakai tali ya. Terpegang je tali tu, khabar je tu. Itulah ibarat guru, dia ulu tali kita. Atau kita rasa sedap kat berhenti ni, tali dengan kita kan. Ibu senjoh tali tu, oi mana duduk tidur ni. Naik lagi, jauh ke atas. Naik lah. Itu je ibaratnya. Itu penting peranan guru. Lepas tu kena cari guru yang betul. Supaya dia berada di tempat yang betul. Kita panjat tu sampai destinasinya. Ni kalau gunung kok, contoh ada dua pucuk kan, sini ke sini. Kalau guru kita duduk pucuk ni, kita naik ke saluh lah. Tak sampai hak tu ni. Kalau guru tempat yang betul, jangan sampai tempat yang betul lah. Itu kata pentingnya guru yang benar. Penting berguru, dan penting juga guru itu guru yang benar. Baru sampai ke destinasinya. Tak kita tertipu. Kita baca nota kaki itu sikit. Kurang yang panjang lagi tertampak ni. Guru tasawuf yang hakiki hanya mengajak kepada ketauhidan. Dia takkan ajak benda lain. Dia akan cakap bab tauhid, bab karamah, bab kasyah, bab benda ni. Dia bunga-bunga je, kadang-kadang disebutnya sikit-sikit sahaja, supaya sebagai apa, sebagai menggalak pelajarnya, sebagai dorongan, motivasi nak ikut benda-benda yang seronok kata, supaya rasa seronok jiwa sikit. Tapi dia tak terlarut di situ. Yang dicari betul ketauhidan. Yang ni yang ditekan sangat, ketauhidan. Cari diri kita, kefakiran kita di sisi Allah SWT. Pandanglah semuanya milik Allah SWT. Bahkan kata kalau ada benda-benda pada diri kita, kedapatan, dia takkan kata, jangan kata ini hasil daripada kamu ibadah. Jangan kata. Dia tak kata, inilah hasil daripada kamu berzikir. Tidak. Dia kata, inilah, pulanglah ini, hak kamu dapat ni, hasil daripada apa? Barakah para ahli sasilah kamu. Barakah nenek moyang kamu. Kata. Bukan hak kamu. Bukan hasil daripada kamu beramal. Sebab kalau kata, inilah hasil kamu beramal, kita pun kata, kelah. Oh, kelah aku beramalan begini. Itu tertipu. Bila kata balik barakah ni, oh tak ada benda pun punya aku beramal ni, sebab tapi sebab barakah sanak ni boleh naik cepat ada. Itu je. Kita pun rasa ke tali tadi ya. Bukan kerana kita panjat diri ke ada tali je. Si buang tali tu tak nyapa tahan kita. Itu ibarat je. Orang kabur gitu kan, kita kabur ni hasil beramal ni dok. Inilah kata barakah para kekasih Allah Taala yang duduk di atas jalan ini. Jadi tolong dia doa pada kita. Sungguh kita. Dan memang itu pun halnya. Kadang-kadang tak pandang benda pun kita ni. Ramai kita lebih kurang aja, tapi kenapa Tuhan bagi cepat? Ni ya, barakah nenek moyang kita kadang-kadangnya. Ni, lepas tu kena sayang pada nenek moyang kita, lepas tu kena hadiah Fatihah pada nenek moyang kita, nenek moyang fizikal kita. Sekali. Yang kita boleh kata boleh juga mari mikir ni, orang kata di hujung ramai kita ni, hujung usia ni, kenapa boleh mari kumpul duduk Masjid Putih nak mari dengar ni? Sebab apa? Nenek moyang kita doa siang malam dulu. Ya Allah, aku berilah petunjuk hidayahmu pada anak cucu aku. Berkat doa mereka ni kita mari sedar hari ni. Kita kena ingat tu, sebab tu kena hadiah Fatihah pada mereka. Tak pada setiap orang pun hadiah secara pukar. Sekali Fatihah untuk semua kata-kata. Sampai pada Nabi Adam AS. Kena ada tanda berterima kasih pada doa-doa mereka. Sehingga Allah memelihara kita. Memilih kita. Dapat juga kita kenal dia. Sebab sikit orang kata. Dan dia, yang ini guru tasawuf yang hakiki tadi, memulakan pada dirinya dengan membebaskan dirinya dari segala yang lain melainkan Allah dalam keimanan, perbuatan dan pandangannya. Maknanya guru yang benar ni memang dia ni orang yang berjalan di atas jalan ni, bukan orang hak cakap aja. Dia bukan cakap saja, tapi dia orang telah lalu jalan ini.
Macam saya kata tadi, dia ni apa, pemandu pemandu pelancong. Bukan ia pun baru nak pergi juga. Memang ia pun nak pergi dah tempat tu. Ia baru nak pergi kok sama kita sesak dengan dia. Tak, dia naik bas dengan dia, ia pun baru nak pergi kok. Memang sesak, sama-sama sesak kata. Sebab dia tak kenal. Tapi kalau dia betul kenal dah, dia takkan sesak. Ha ni. Ha ni baru betul. Dan dia telah lalu. Dia tiada mensyirikkan Allah dengan sifat dirinya, dengan nafsunya, dengan takut, harap dan pergantungan pada makhluk sekelilingnya. Maksudnya dia pun pada zahir, pada diri telah zahir akan sifat-sifat tasawuf tadi. Memang dia tidak ikut nafsu dia. Dia memang kata tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini poin besar. Dia memang tak takut pada yang lain. Dia hanya berharap pada Allah SWT. Boleh tengok pada diri dia. Zahir jelas benda itu pada dirinya. Ini tanda-tanda boleh tengok. Dia bercakap sifat-sifat sabar ada pada dia. Bukan saja dia cakap, ada pada dia. Tawakal ada pada dirinya. Bukan dia cakap je. Kalau dia bercakap je, dia panggil ni guru ma'alim. Bukan guru mursyid lagi, bukan guru murabbi lagi. Dia sekadar bercakap benda tu. Dia hanya bercerita. Kita panggil guru ma'alim. Dia boleh cerita. Kalau guru murabbi ni, dia didik kita. Sebab ada pada dia. Dia pun dalam berjalan lagi. Sebab guru murabbi, dia ada guru mursyid pada dia. Guru mursyid ni, dah kita cari sangatnya. Tapi duduk di bawah dagu guru murabbi, umpama duduk di bawah dagu guru mursyid dah. Sebab dia bertali dah, dah utuh dah. Cari orang hak dia jalan waktu, dan dia berjalan. Dia sebut sabar, apa jelira sabar tu orang kata. Faham kita benar sabar tu bagaimana. Bukan saja cerita, tapi boleh lihat kesabaran pada diri dia. Maka baru dia boleh melempahkan sabar tu pada kita. Ni penting sebenarnya. Bukan dapat ni dengan ilmu, dapat dengan lempahan. Tak nak sebut lempahan. Istilahnya kita ada air, baru boleh beri air pada orang. Kita tidak ada air, macam mana nak hilangkan dahaga orang? Kita sendiri pun masih dahaga. Tak cukup air kita ni, masih dahaga. Nak hilangkan dahaga orang macam mana? Kita dulu kena hilang dahaga kita. Kita dulu kena ada sabar, maka baru boleh kita beri sabar pada orang lain. Kalau tak, hanya sekadar cakap. Tawa kata. Kalau sekadar cakap, dia hanya tawa. Tak sampai maksud pun. Dia berpegang pada keimanan yang berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mentauhidkan Allah dengan hukum syariat, sama ada dalam ibadah, akhlak, keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan mentauhidkan Allah dalam pandangan rohaninya dengan mencapai fana diri dan alam. Mana dia? Ilmu dia, ya, sandarannya Ahli Sunnah wal Jamaah, ilmu yang benar. Dan dilaksanakan pula dalam syariat, dalam bab fiqh dilaksanakan hukum Tuhan tauhidnya dalam semua aspek kehidupan. Dalam kesyumulan istilahnya hari ni. Dan juga dia mentauhidkan Tuhan dengan pandangan rohaninya. Mana ni hak dia sebut tu, hak cerita lagi tak, semua ada pada dia. Jadi tak pandang yang lain, melainkan pandang semuanya daripada Allah SWT juga. Mereka tiada mencari sesuatu dalam mendidik manusia melainkan ketauhidan, yakni ikhlas semata-mata mendapat redha Allah SWT. Tiada lain yang dia cari, melainkan cari Allah. Bukan nak cari hak lain daripada tu. Tiada memberi kesan pujian atau celaan manusia padanya. Dia bersikap adil di mana murid yang kaya dan ada kedudukan tiadalah diutamakan dari murid, dan murid miskin tiadalah direndahkan. Sebab dia tak cari hak lain, dia cari Allah. Sebab tu pandang sama je orang kaya, orang miskin depan dia. Setengah guru yang tak bermasalah, mana-mana murid yang kaya lah yang dia jaga sangat. Sebab murid yang kaya lebih beribitih ke dia, murid miskin lebih benda ke dia. Jadi dia jaga sangat murid yang kaya tadi supaya dapat duit ya. Sebab tu dia ada, dia sudah terseleweng. Murid yang miskin ditok tepi-tepi jauh-jauh. Dia tak sungguh nak ajar murid miskin mari. Nak nerang pun tak apa sungguh. Bila murid kaya mari, oh semua semangat lalu kata. Kenapa berbeza? Sebab dia ada hajat lain di sebaliknya. Guru yang benar dia tak kisah apa dia pun. Dia tak akan tanya siapa yang kaya, apa yang miskin. Dia tak peduli bab tu. Siapa dia yang bersungguh nak pada Allah, tak kira lah miskin kaya, dia lah jadi murid yang sebenarnya. Barang siapa yang benar sebagai murid, ke dia lah murid yang sebenarnya yang dicerah oleh dirinya. Tak pun memandang di belakangnya bagaimana. Sebab tidak ada kepentingan lain pada diri dia. Sama ada dihargai, tak dihargai, tak peduli. Dia hanya mencari Allah. Orang puji, tak puji dia pun, dia tak peduli. Orang cela dia pun, dia tak peduli. Yang dicari hanya Allah SWT. Jika melihat guru punya bicara ilmu yang baik, sanad yang baik, tarekah yang muktabar, tetapi ketauhidannya lemah, keakuan dirinya masih tinggi, sifat mazumah masih menebal, cinta dunia dan alam gaib masih kuat, ia bukannya pembimbing tasawuf yang hakiki. Maknanya kalau dia cakap je,
tapi pada dirinya tidak ada, maka dia ni masih bukan guru yang sebenarnya. Boleh ambil ilmu daripadanya, tetapi untuk berguru dengannya tak boleh, kata tak sesuai lagi. Sebab yang melimpah pada kita adalah akhlaknya, yang melimpah pada kita bukan ilmunya. Bukan ilmu yang melimpah, akhlaknya. Sebab tu guru yang benar, dia akan tengok murid je, bukan tengok ada murid mana cekak dan mana cekak. Dia akan tengok pada akhlak murid bagaimana. Itu yang nilai murid yang benar tak benar, tengok pada akhlak, bukan pada dia pandai cekak. Setengah orang tertipu, murid pandai cekak, pandai jek, pandai tu, pandai ni, inilah murid yang baik. Tidak, murid guru yang benar kita pandang benda tu, kita tengok akhlaknya bagaimana. Nak tahu akhlak ni bukan akhlak dalam suasana biasa, akhlak dalam suasana geting, mari kesusahan, mari itu, mari ni mata musibah, situ akhlak yang sebenar nak keluar. Kalau akhlak, akhlak masa amang ni semua boleh berlaku lagi, baik tak gawat kan. Semari masalah gawat, oh, tengok macam mana, geletik tak geletik masa tu. Masa tu tengok murid yang benar, tengok dia geletik tak, kedek cool je. Orang yang boleh tenang lah masalah, ketika masalah ni adalah orang yang benar ada tauhid je. Orang yang masalah, masalah pun masalah ketika suasana aman, semua orang boleh tenang sebab aman kan. Itu suasana tu gawat, huru-hara. Orang yang benar tenang pada masa itu, itulah orang yang benar bertauhid, sebab dia ada Allah. Sama ada suasana tenang ataupun tidak, gawat atau tidak gawat, dia tetap ada Allah. Itu sumber ketenangannya, bukan suasana kelilingnya. Golongan ini adalah para mutasawif yang menipu manusia di atas nama tasawuf. Tiada apa yang mereka bawa melainkan kepada kesesatan hawa nafsu, ketebalan syirik, yang ini keakuan diri, bawa pada alam jin, yang ini kebatinan, dan kepada wahdatul wujud yang sesat. Wahdatul wujud ni ada yang benar, nanti kita bincang nanti dalam, dalam belakang buku ni ada lagi tentang wahdatul wujud, hak mana hak betul, hak mana hak salah. Yang salah ni balik mengaku diri Tuhan, itu yang salah. Anda akan bawa ke situ. Justru di zaman banyak tipu daya ini, penulis ini, ayahanda kita menyarankan agar memperbanyakkan selawat demi mendapat keselamatan diri dan mendapat cahaya makrifah. Mana dia? Sebab kita tak tahu suasana kita hari ini, maka banyakkanlah selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, perbanyakkan, ulang-ulang, tak kira lah berapa kali. Yang paling baik selawat Ibrahimiyah lagi, yang sanaknya sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca dalam tahiyat akhir tu kan, baca penuh lah sampai ke kamar-kamar tu. Banyakkan yang ni. Itulah ni pun naik kapal terbang tak baca lain, tak baca selawat je lah ni. Dia nak tidur naik kapal terbang lain lah ni, dia tengah nunggu ke KL, sejak banyak-banyak kapal terbang jatuh ni. Kalau lu tidur kok, dia nak tidur ni, buah kejang mata ke dia nak tidur. Selawat je lah katanya, bagus kok jadinya, jadi banyak selawat lah. Nak tidur je nak kapal terbang, oh, tak boleh lah dia. Oh, Tuhan weh gitu lah, awal hati. Bahaya pun ni. Tapi ada kat gua masa untuk selawat, alhamdulillah tu tengoknya dia naik kapal terbang acak-acak. Kena selawat adik. Mana adik? Namun jika menjumpai syekh yang benar, ia adalah rezeki daripada Allah sebagai wasilah untuk memimpin kita kepadanya. Manakala jumpa, itulah rezeki daripada Allah Subhanahu taala. Berkata Arif Billah, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka ia akan dipertemukan dengan mereka yang akan membawanya kepada kebaikan. Nah, Tuhan nak kebaikan pada kita tu, Tuhan bagi kita jumpa orang ni. Sebab susah nak jumpa sebenarnya, susah nak jumpa sekarang ni. Hak betul-betul kemah di atas jalan ni, kebanyakannya akan bercapu, bercapu dengan yang lain daripada hak betul tadi. Ataupun kata dia banyak pucuk-pucuk, semua siapa hak paling pucuk kali tu, ramai dia akan duduk pucuk-pucuk yang lain, tak sampai habis. Contoh orang mendaki Gunung Everest kan, dia banyak pucuk atas tu kan, di Himalaya tu kan. Kita naik, pernah naik Gunung Everest, hak paling tinggi sekali, tapi kita silap jalan, silap guru, tak sampai hak duduk atas Gunung Everest. Tinggi dah, tapi tak sampai hak tu kan. Hak tu je. Di sana ada tipu daya lagi, memang terlalu halus perjalanan ni. Sebab dia menyebabkan benda hak dalam batin kita, kehalusan batin kita. Sebaik-baik syekh untuk kita bersuhbah, yakni bersahabat, ialah mereka yang apabila kita memandangnya, dia membawa ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling baik cara dia. Tengok dia kok, kita pun teringat ke Tuhan. Kalau tengok ke dia, teringat ke dunia, ini bukan
lain ni. Ataupun tengok ke dia, teringat ke makan sedap. Ini bukan. Lepas tu pilih sahabat zaman sekarang. Bukan kata dia tak mahu bersahabat dengan semua orang. Tapi hak jadi sahabat betul, biarlah sahabat yang membawa kita pada Tuhan. Bukan kita baloh dengan orang. Tapi kalau orang tu kita kawan dia, hanya kita kenal kedai nasi lemak kok mana hak sedap, nasi minyak mana sedap, jadagang mana sedap. Hai, kawan dia acak-acak ingat makan je aku ni. Tak lagi jauh. Ini cari pula orang hak kita kawan, tengok dia tu teringat kita ke Tuhan, teringat ke akhirat, teringat ke mati. Ni baru kawan semua. Sebab kita ni yang sebut dalam minggu lepas sebut, yang Rasulullah pun ada sebut, barang siapa berkawan dengan apa penjual minyak atau, maka percik wangi akan kena pada dia. Tak. Barang siapa kawan dengan apa tukang besi, percik api akan kena pada dia. Kawan je. Tengok pada kawan kita. Kita nak balik ke Tuhan ni kena kawan orang hak dia ada Tuhan lah. Kita tak sungguh pun percik kot lama-lamanya. Lama kita akan ikut dia. Percikkan lama kita jadi wangi juga kata. Minyak atur kena kita. Kalau kawan sibuk ingat ke makan je, apa kita akan jadi perangai saya FN makan. Kita jumpa dia ni tak ada benda lain hak dia fikir, cerita bab kereta baru je kata. Memang kita akan jadi minat tukar kereta apa ni? Tukar kereta je kita. Dah kawan orang gitu. Tebik kereta baru kok. Ni foto tu apa model baru dah Mercedes Benz ni. Kita tengok tukar tak pergi kedai tengok kereta tak. Tu je jadi sebab dia pengaruh kawan. Yang ni yang banyak berlaku sebenarnya pada kita ni. Banyak dia pengaruh kawan kita. Jadi untuk kita balik pada Tuhan, banyaklah berkawan dengan orang yang nak ke Tuhan juga. Dia jadi hamba Tuhan yang sebenar. Itu cara dia. Ini yang pun hak praktisnya. Dalam kitab Haqa'id At-Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala, dinyatakan ciri-ciri guru mursyid yang benar. Pertama, adalah mursyid itu menguasai ilmu fardu'ain seperti hukum hakam berkaitan solat, puasa, zakat. Jika dia memiliki nisab, hukum hakam berkaitan dengan muamalah dan jual beli jika dia seorang yang terlibat dalam dunia perniagaan dan seterusnya. Juga hendaklah dia menguasai akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bab tauhid, yakni mengetahui sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala. Begitu juga berkenaan para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan rukun-rukun iman yang lain. Mana ni? Mana dia? Dia ada fardu ain. Lepas pada dirinya ilmu fardu ain. Dan dia juga mengamalkan ilmu fardu ain tadi. Macam mana jadi guru kalau fardu ain tak lepas? Itu maksud nombor satunya. Dia letak halak ni. Kalau ada orang tak lepas fardu ain, macam mana boleh jadi guru? Bahkan pula tak mengamalkannya, lagilah pula masalah. Yang keduanya adalah seorang mursyid itu memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah secara praktika dan secara zauq, yakni rasa, setelah mengetahuinya secara ilmu, yakni dia menyaksikan, yakni syuhud hakikat tersebut pada hati dan ruhnya. Dia menyaksikan bahawa Allah Ta'ala itu esa pada zat, sifat dan af'an, yakni kelakuannya. Dia juga mengetahui akan hadrah asma Allah secara zauq dan syuhud dan dapat menghubungkannya dengan hadrah al-ja'miyah, yakni hadiah zat. Tiada terkeliru olehnya akan berbilan hadrah, yakni asma', kerana berbilan hadrah itu tanda tiada menunjukkan berbilan zat. Maknanya dia juga kena mantap bab tauhid. Bukan sekadar ilmu, pertama satu ini sekadar ilmu, ini sekadar praktika dalam dirinya, dalam rasanya benda tu betul. Dalam diri tu betul. Tu contoh-contoh dia sebut dia tu, jangan terkeliru tu contoh. Contoh betul tu bagaimana, dia tak tipu. Maknanya bila sebut asma' al-husna ada 99, bukan bermakna 99 nama tu bermakna dia terpisah 99 tu. Tu contoh dia sebut tu. Maknanya 99 tu benda yang satu sahaja. Satu sahaja, bukan berbilang. Berbilang hanya di atas kata, apa, di atas kira bicara, bukan berbilang pada hakikat. Benda yang sama. Itu maksud dia. Biar dia faham gitu betul. Fahamannya betul, zauknya betul, pandangan hatinya ada. Yang ketiga, semestinya seorang mursyid itu telah suci jiwanya setelah melalui tarbiyah di bawah pendidikan seorang murabi lagi mursyid. Justru dia mengetahui berdasarkan pengalamannya akan tingkatan nafsu, penyakit dan tipu dayanya, serta uslub-uslub dan pintu-pintu yang membolehkan syaitan memperdayanya. Di samping itu, dia mengetahui penyakit setiap marhalah penyucian jiwa dan cara-cara mengubat setiap penyakit tersebut yang bersesuaian dengan tahap rohaniah dan keadaan seseorang. Maknanya guru ni guru yang pernah melalui perjalanan. Guru dia telah ada perjalanannya. Dia kena ada kaedah. Kalau muridnya begini tahapnya, maka penyakitnya bagaimana, bagaimana menyucinya. Dia tahu sebab dia lalu tempat tu. Bukan dia reka sendiri. Bukan yuk-yuk-yuk, dia pernah lalu. Sebab tu kalau guru mursyid yang tak betul, dia tak pernah lalu. Ada murid kabar begini, yang buat aguana. Itu dia akan reka tu. Tapi biar ada pengalaman, dia boleh cerita.
Dan memang begitu, kalau kita jumpa guru mursyid yang benar, guru yang benar, kita akan lalu tempat yang ia pernah lalu. Dia akan pernah lalu. Contoh dia kalau nak pergi Kuala Lumpur, dia memang suka lalu jalan pantai. Kita akan lalu jalan pantai. Kita akan jumpa dengung. Kita pun sampai dengung, kita tengok gini, kita pun kabur. Kita tapak kita tengok ni bangunannya gini. Nah, tu dengung. Itulah namanya dengung. Pak kata cerita nama gini tu. Oh gitu, sampai dengung dah. Ha, gitu. Dia akan lalu tempat tu. Cuma ada lah, jalan dengung kadang-kadang kita lalu jalan apa? Jalan hok jalan biasa ke bandar, kita boleh masuk ke jalan patah. Ha, guru yang hak dia nampak lah. Ha, ni dengung ni, cuma lalu jalan lain sikit lalu ke patah. Ha, ni lalu ke jalan apa? Simpang Cik Lijoh masuk ke tu. Ha. Dia boleh pergi belaka dia. Guru yang mahir dia tahu lah. Matak dia di situ, dia tahu selok belok dia. Datang murid bertanya, contohlah kita ni tiba-tiba mari berasa apa? Nak kita nak bertaubat, tapi mari rasa kena sembahyang apa? Kena buat sembahyang sunat banyak-banyak. Kena sembahyang hari ni sembahyang duha 12 rakaat. Sungguh-sungguh mari rasa ni. Ni benda yang betul apa? Benda niat yang baik. Tapi kalau kita jumpa guru yang tak reti, dia kata bagus buat. Guru yang reti pernah lalu, dia kata renung dulu. Dia kata jangan buat 12, buatlah dulu 2. Dia tak suruh buat 12, suruh buat sikit. Sebab dia tahu itu tipu daya syaitan kadang-kadang. Memang tak tipu daya syaitan, bila kita nak betul ni, syaitan suruh kita beramal sungguh-sungguh. Kalau mayang sunat kok, suruh mayang setiap waktu, ba'diyah qabliyah, kau tak pernah buat lama kini pun, suruh buat lalu hari ni kata. Mulai pada hari ni, setiap solat ba'diyah qabliyah mung kena buat. Ni mari betul. Terasa pada akal memang betul ni, bagus ni sunnah Nabi. Tapi sebenarnya di sana ada tipu daya. Sebab kita ni baru je nak betul. Boleh dak kita buat semua ni? Ha, lagu ni benar tak? Jangan paksa diri slow and steady dulu. Ambil pada sunnah Nabi kata amal yang paling baik adalah yang sedikit tapi istiqamah. Ni suruh buat banyak lalu, memang confirm dak istiqamah. Sebab kerana sana ada jarum syaitan. Tak setan memang dia suruh buat banyak-banyak supaya apa? Supaya kita jemung hari. Lah iyalah kalau buat apa buat solat duha 12 rakaat sehari eh. Bukannya sekejap ah. Hari ni tebang buat, esok 2 hari 3 hari, boleh 3 hari 4 hari kok. Tak larat rasa lepas tu tobat mau buat tu. Maka tobat kau boleh tobat tak mau buat lepas pada tu. Sebab letih rasa. Banyak urusan tak boleh nak buat. Sebab kita ikut nafsu sebenarnya. Kita buat 12 rakaat tu ikut nafsu bukan ikut hak dari Tuhan. Sebab tu orang kena belajar bila datang bisikan ni, dengar bisik serok benda baik ni, hati-hati. Sebab bisikan ada 4 kata Imam Ghazali. 2 yang baik, 2 yang tak molek. Yang baik dari Allah, daripada malaikat mulhim, malaikat memberi ilham. Yang tak molek daripada nafsu dan daripada syaitan. Jadi hak mana sehak bagi kita tu. Sebab tu penting ada guru. Kita kena merujuk pada guru. Kita ni macam bagi rasaan kena buat gini-gini untuk tunjuk ajar pada guru macam mana. Kita tengok ni daripada siapa sebenarnya. Dia akan tanya kan, bagaimana perasaan tu. Biasa kalau contoh dalam mimpi kemari, berapa kali dah mimpi benda ni gini. So asal-asal akhirnya dia pun tahu ni duduk dia gini. Maka sama ada perlu turut tak perlu turut, dia akan beri jawapan ni. Tu tempat kita merujuk guru ni. Nah, kalau kata terima seguh, kadang-kadang itu daripada syaitan. Tu bahaya. Dan memang syaitan akan suruh kita buat baik, antara cara dia tipu kita. Tapi buat baik itulah kita jadi rosok. Sebab kita ikut cakap dia. Antaranya pernah berlaku seorang budak hafiz Quran bagus. Satu malam dia bermimpi dia dapat ilmu berguru, apa ilmu berobat orang sakit, orang gangga wan jin. Ha, kalau jin ni baca ayat ni, jin ni macam ni. Ada lah jin dia. Tapi tak merujuk, dia pegang sebenarnya benda je begitu. Jadi esoknya dia sejak tu dia berobat lah. Baca je ayat memang baik daripada jin gangga wan jin. Okey. Ha, dia tak ingat cerita tapi sebenarnya semua tu lakonan syaitan nak tipu dia pula ke. Sebab dengar tadi dia pandang berobat tu, dia pun mula timbul rasa sombong dengan ilmu dia, dengan seorang hafiz dan sebagainya. Sebab rupanya lama dia lagi berobat bukan baik pun, syaitan pakat dah. Dia mari mulari kan ya? Orang gitu. Dia mari kau baca, kau pakat lagi lah ke ya? Ya rosak dia ni. Tu syaitan buat. Orang ni baca ayat ni, mulari. Wah, awak tepi sakit. Wah, dia pelakung belakang ni. Pakat pelakung belakang syaitan ni. Jin-jin ni kan lagi. Jadi budak tu kok kelah aku. Akhirnya rosak. Ini dia. Pernah berlaku di Pulau Pinang, hafiz Quran tapi minum arak. Sebab dia pegang memang faham uji dia, kalau dia tak minum arak dia lupa. Dia tak ingat ayat.
Ibn Arak kau, dia boleh ingat 30 juzuk. Jadi dia pegang Ibn Arak. Jadi istiqomah Ibn Arak pada dia. Itu kena tipu setan. Yang dia nampak pada ayat Quran tadi, bahaya tak nampak ada tipu daya sedang ni kata guru penting. Tanjang ni tipu daya ke bukan, apa benda ni sebenarnya? Setan ni tak akan biar kita mudah-mudah, jangan. Bahkan bila nyawa kita duduk di halkum ni, bukan sekadar setan, iblis diri mari. Itu bahaya, jangan cakap so kita, jangan cakap so. Betul-betul kena duduk dengan Allah Ta'ala benar-benar. Dia tak akan biar, dia akan guna segala tipu nenek, segala tipu helah dia akan guna. Lah Quran pun sebut kan, dia berjanji dia akan ganggu kita dari bagi atas, daripada bawah, dari kanan, kiri, depan, belakang kata. Dia akan masuk, jangan buka pintu pada dia walaupun kata, walaupun sedikit. Masuk angin pun tak ambuh kita, ada ruang untuk masuk angin, dia akan masuk ke lubang angin tu. Itulah setan. Bagaimana ada pintu kita waktu buka, dia akan masuk, dia akan kacau kita. Dan dia amat licik. Dia amat apa? Licik ni benda. Liciknya dia bijuk kata kelicikan dia tu, dia pandai cari ruang. Sampai kita tak perasan kadang, sebab tu kadang kita perlu pada guru, kita tak perasan benda tu salah. Guru ada dia tahu. Kalau guru suruh buat, sebab guru tetap memantau kita, tak apa. Itu yang mudah tu, penting watak guru tu, okay. Yang keempatnya, sewajibnya seorang mursyid itu telah memperolehi keizinan dari syekhnya untuk membimbing dan mendidik muridnya. Seseorang yang tidak mendapat perakuan daripada ahlinya tidak berhak untuk melakukan perkara tersebut. Ini pendidikan rohaniah. Ijazah, ini keinginan, merupakan sijil perakuan kebolehan seseorang untuk membimbing. Maksudnya dia ada izin daripada guru dia. Maksud izin ni apa? Maksudnya dia, apa yang dia fahami, apa yang dia lalui itu adalah kebenaran. Kalau tak dapat benda tu, maksudnya mungkin dia belajar, tapi adakah ilmu yang ada pada dia itu benar? Okay. Mungkin dia berjalan, ada perjalanan, tapi adakah perjalanan itu perjalanan yang benar? Sudah mencapai makam-makam darjat-darjat sepatutnya dia capai, adakah apa pada dia itu kebenaran? Ini penting pada pengiktirafan daripada gurunya, izin pada gurunya untuk mengajar. Bukan kita tahu, oh gitu, tak boleh lah mengajar tak. Ini nak jaga supaya apa yang disampaikan itu kebenaran, bukan dia tipu dengan tipu daya tadi. Jadi dia kena ada izin daripada guru. Dia tak boleh semua orang. Dan ini lah, macam ni bakat dengar orang mana, dalam YouTube pun ada, buka je ketak boleh mengajar orang mudah-mudah gitu. Itu bahaya. Kalau ada, sebab kadang kita ni orang tak lepas nafsu dia, kita akan bawa pada nafsu kita. Jadi kita ada keizinan guru, maka guru kita akan memati kita. Maksudnya masuk kita ni ada hubungan dengan guru kita. Kalau lari je nafsu kita, akan sampai pada guru kita, akan dia panggil mengadap oleh guru kita. Diperbetulkan kembali oleh guru kita. Bukan guru nak cara sangat, tapi demi kebaikan, supaya tak terbabah daripada jalan yang betul. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pajilah apa. Mafhumnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik untuk kami bersamanya?" Sabda Rasulullah sallam, "Orang yang mengingatkan kamu kepada Allah apabila melihat wajahnya, percakapannya menambahkan ilmu pengetahuanmu, dan amalannya mengingatkanmu akan negeri akhirat." Hadis riwayat Abu Yu'la. Karena inilah yang nak dicarinya, orang yang dengan melihat mukanya kita ingat pada Tuhan, apa yang dikata-kata menambahkan ilmu kita, amalannya membantu kita ingat pada negeri akhirat, ingat kita pada kematian kita. Ini antara cirinya. Maka jika berguru dengannya, genggamlah dia dengan sekuatnya agar tiada terlucuk dari dirimu. Bila jumpa, pegang betul-betul, belajar betul-betul, sebab bukan benda yang mudah nak ditemui. Apatah lagi dalam zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan tipu daya. Jadi yang kenapa ayahanda kita sebut sangat benda ni, sebab dari pengalaman dia yang dulu yang dia belajar, terlalu banyak berlaku benda-benda gini, terlalu ramai guru-guru yang sebegini yang ditemuinya sebelum dia berjumpa dengan guru-guru yang betul. Macam-macam cerita. Sampai dia pernah buat buku stay. Ya, buku ni pernah dia jual di Jaya Besar dulu. Tapi sekarang ni tak tahu ada dalam stok dah lagi. Liku-liku perjalanan, liku-liku ketuhanan. Liku-liku jalan ketuhanan. Dia nak cerita riwayat perjalanan pengalaman dia. Kau ada tak tahu, boleh cari ya. Macam mana dia jumpa guru gini, hok ni. Apa masa tu sekali dia pernah apa? Jumpa guru yang memang bak harta kan. Zaman tu TV besar kan, TV baru keluar besar. Dia lah antara orang hok pikul, apa, hok
ikut TV tu naik rumah guru dia. Macam-macam dia jumpa. Kena jumpa guru yang sekadar apa? Tak payah ilmu, tak payah semayang lah, ginilah, macam-macam dia. Macam-macam jenis dia jumpa. Tu dia peringatkan sangat supaya hati-hati, cari molek, tengok molek, kata buat panduan molek, jangan terus terima. Guru kita mendengar, guru untuk kita ambil apa, mendengar ilmunya ramai, tapi untuk kita jadikan panduan hidup kita, pedoman kita, guru yang untuk membina diri kita, itu yang kena hati-hati. Bukan kita kata tak ada, tak dengar kat orang ni, tak gilah dengar, siapa-siapa dia hok ngajar pun pergi cari ilmu. Tapi untuk kita jadikan guru yang mendidik jiwa kita, rohani kita, itu kena hati-hati. Nak pergi dengar ke lah, dengar mana-mana pun, dalam radio boleh, dalam TV boleh, orang ngajar belakang kan, ilmu ambil, tapi nilai molek ilmu tu. Tapi kalau dapat guru yang benar, jangan jumpa, jangan lepas, sebab susah nak jumpa. Penduduk molek, guru yang benar pun dia tak akan mengaku dia semua ilmu ada dengan dia, tidak. Dia kan kok fardu ain, iyalah ada semua dengan dia, tapi bab-bab lain dia tak akan belajar dengan orang lain. Ini sama kalau guru, guru perjalanan orang sufi ni, dia ada ilmu bab tasawuf dia dalam, bab tauhid ihsan dia ada, tapi mungkin bab fiqh perhalusannya, tentang muamalahnya, munakahatnya, kok detail-detail tu tidak ada pada dia. Dia akan pergi belajar dengan orang lain, tak apa, dia tak akan sekat belajar dengan orang lain. Guru yang sekat orang belajar dengan orang lain ni, guru yang bermasalah. Mana ada guru yang sekebu boleh kata. Bukannya, bukan tidak ada, ada macam Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi tak ramai yang demikian. Macam mana apa, Imam Al-Ghazali tak ramai. Ramainya tidak, tidak sempurna tadi. Ada tempat-tempat lain, dia bidang pengkhususan dia, ada masing-masing. Okay, cari ni jalan mana, jalan ni lah jalan, jalan orang sufi. Dia beramal dengan ada guru, dengan panduan guru, itu yang paling baik. Tapi kalau sekadar mahu mencapai makam takwa, tak apa, sunat aje. Sunat aje kata. Tapi kalau mencapai sehingga kata terbuka hijab-hijab hati kita ni, hingga terbuka kembali asrar-asrar, rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala di alam-alam yang halus tadi, contohnya sehingga di alam kita, alam rohani dahulu. Oh, itu memang hukumnya wajib cari. Mengikut apa Syekh Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah ni. Terserahlah di mana perjalanan kita. Dan ambil step by step yang kata. Yang paling penting merasai tiga tersebut tadi, ya. Kasih sayang Allah, kebersamaan Allah Ta'ala, pemilikkan Allah Ta'ala atas diri kita. Ini trust dia. Cari yang ni dulu, sebelum cari hak dalam-dalam lagi. Cari yang ni, biar ada ni, kita ada basic yang kata, sehingga kita mencapai rasa sentiasa memandangkan hak Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan mana pada diri kita sendiri ni, jelas nyata akan hak Allah Subhanahu Ta'ala, jelas nyata akan kasih sayang Allah Ta'ala, jelas nyata akan kebersamaan Allah Ta'ala pada diri kita ni. Ini yang kita cari dengan zikir la ilaha illallah. Itu kita cari, itu kita zikir tu, kita cari benda ni, kita cari benda lain, kita mencari Allah hingga jelas di mana nyatanya Allah, nyatanya Allah pada diri kita. Bukan kita Tuhan, yang salah pula lagi kata nyatanya kita jadi Tuhan, itu salah tu. Kita bukan Tuhan, kita tak hamba. Itu kena faham molek dalam belajar ni. Allah alam, kita buka ruang untuk persoalan anda kata ada. Ada soalan? Alhamdulillah, tak ada soalan. Kita sambung fasa apa, kita berzikir bersama sekejap. Tapi mana-mana yang ada urusan, tak apa kan, boleh, boleh beransur. Yang tidak ada urusan boleh bersama kita latihan zikrullah sikit bersama, ambil jalan moyang kita tutup pulau manis. Selesa badan kita pun selesa tegaknya, dia jangan duduk gini, sakit belakang. Kedalam duduk yang selesa, okay. Dia lurus belakang kita, apa, ekonomik ke apa dia istilah dia, dia ada lengkung sikit kan.
fikiran, dengan buang segala yang lain dari fikiran, dengan cara kita tarik nafas 3 kali, tarik, tahan, hembus. Tarik daripada pusat kita, naik ke apa, kepala kita, tahan dan hembus. Hembus dengan selawat pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Boleh buat dengan pejam mata, boleh buat dengan buka mata. Kalau mengantuk, baik buka mata. Kalau kejam mata kan tertidur pula. Terserah mana-mana ya. Yang penting ketenangan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik nafas, kan? Tarik nafas, tahan dan hembus 3 kali ya. Oksigen, hembus, buangkan segala keserabutan dalam fikiran kita. Hudurkan hati kita, yakni hadirkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba latih ya, latih hudurkan hati kita, ingat pada Tuhan. Antara jalan dia kita berzikirlah nanti Allah 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 Allah. Sambil kita menanang rasa kasih sayang Allah Taala kepada kita. Dengan cara kita ingat, kita bertafakur, memikir-mikir bagaimana cintanya Allah Ta'ala pada kita. Asal kita tidak ada apa-apa, tapi Tuhan kita, Tuhan beri kita segala-galanya. Sempurna anggota badan kita, ada keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, ada cucu. Ini semualah penzahiran kasih sayang Tuhan kepada diri kita. Dan kita ingat betapa kita ni banyaknya cinta Tuhan pada kita, tapi kita banyak lalai dari Tuhan, banyak lupa pada Allah. Sembahyang kita pun, ibadah kita pun kadang-kadang lebih kurang sahaja. Adakah patut sembahyang yang demikian untuk membalas kecintaan Allah Ta'ala kepada kita? Renung, banyak kita lupa pada Tuhan, banyak kita mengeluh sedangkan nikmat Tuhan yang begitu banyak dalam kita. Dan belakang-belakang kita tersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sedar kita buat salah hingga kita lupa pada Tuhan, hingga kita mendakwa apa yang ada ni milik diri kita, hingga kita jadi sombong dan sebagainya. Tanam rasa berdosa pada Tuhan dengan sebanyak-banyak dosa yang mungkin. Kalau kata istilah kot, kata tenggelamkan diri kita dalam lautan dosa yang banyak. Hinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengetahui sekali isi hati kita. Zahir dan batin Tuhan tahu siapa kita di sisinya. Pada manusia boleh kita lakon-lakonkan, pada manusia boleh kita tutup aib kita, tapi pada Allah tak mungkin kita menutup keaiban kita. Banyaknya aib kita, alangkah malunya kita kalau Allah Ta'ala menzahirkan keaiban kita tadi dalam bentuk kudis-kudis, dalam bentuk najis-najis. Nescaya tidak ada orang yang sanggup dan sudi berkawan dengan kita. Tanda rasa berdosa, jadi kita istighfar sama-sama sambil kita berniat, ya Allah ampunlah dosa-dosa aku. Pertama, dosa-dosa kesyirikan kita, kemunafikan kita, kelalaian kita, banyaknya keluh kesah hati kita dan sebagainya lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum.
Astaghfirullah al-Azim Alladhi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh Astaghfirullah al-Azim Adakah ingatan kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antaranya dengan kita bawa diri kita beradab di hadapan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah pergi ziarah, bayangkan kita berada kembali di sana di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanam rasa cinta, rasa rindu pada Nabi, rasa berterima kasih pada Nabi. Moga Nabi Suci terima kita sebagai umatnya. Moga Nabi Suci terima memberi syafaatnya pada kita di yang mahsyar nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك zikir la ilaha illallah pasang maksud pasang maksud yang kita rasa sesuai paling jeliga dengan kita daripada sifat-sifat 20 tadi afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha masing-masing je zikir la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
mata boleh tengok pada diri kita, nafikan. Tak ada kuasa melainkan Allah yang berkuasa. Tak ada yang melihat melainkan Allah yang melihat. Tengok pada diri kita. Bukan kita pun yang berzikir, melainkan Allah yang menzikirkan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada kita yang kuat melainkan Allah yang kuat. Tak ada kita yang mendengar melainkan Allah yang mendengar. Jadi kita yang melihat tapi Allah yang melihat kepada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Innallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, innallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Serta dengan nama Allah, 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 Allah. Sebati, ya sebati dengan panjatung dengan nama Allah, Allah, Allah. Ajar sebut dengan penuh kecintaan. Panggil nama Allah, Zat yang Maha mencintai diri kita. Berasai kasih sayangnya menerusi degupan jantung kita. Bagaimana andai kata jantung kita berhenti berdenyut, maka terputuslah kasih sayang Tuhan dengan kita. Maka selagi mana degupan jantung kita ada, lagi itulah sebenarnya kita dalam kasih sayang Tuhan. Rasai kasih sayangnya, rasai kecintaannya, rasai kebersamaannya, rasai betapa kita ini milik Allah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala juga. Andai dihentikan jantung kita, maka matilah kita. Mana ada milik kita? Semuanya milik Allah. Mana ada jauhnya Tuhan? Tuhan amat dekat dengan kita, tetapi Dia amat bersama-sama dengan kita. Amat benarlah firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Amat benarlah firman-Nya, fa inna ma tuwallu fa samma wajhullah. Allah, Allah. Sudi wa ridaka matubi ila
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi al-kafir al-nasida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min kulli wa adab al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusalli alayna bi dhunubina man la yaghfiruka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta rajinana wa akhtim bis-salihati a'malana wa tawaffana muslimina alhikna bis-salihin. Allahumma inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مكلف القلوب ثبت قلوبنا على دين وعطاتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجداتنا ولذرياتنا ولقريبنا ولجيراننا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum.